kan belum masuk ke parlemen, tapi tadi beliau juga bilang belum. Insya Allah kamu nanti masuk di 2024 nanti. Sore semuanya, si buat Pak Ketua Umum Gerindra, biasanya saya panggil Pak Menhan, tapi kali ini karena posisinya adalah Ketua Umum dan Ketum, tadi beliau juga bilang, luar, ya saya memang Menteri, kamu anaknya Pak Presiden, tapi di sini kita sama, sama-sama Ketua Umum Partai di Indonesia. Ya mungkin kalau Pak Ketua Umum Gerindra partainya sudah nomor 2 sekarang, kalau kami kan belum masuk ke parlemen, tapi tadi beliau juga bilang belum, insya Allah kamu nanti masuk di 2024 nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua Umum dan jajaran Gerindra yang lain karena sambutannya tadi sangat meriah sekali. Jujur kami tadi teman-teman dari PSI sangat terharu karena Mars PSI didengungkan di depan rumahnya Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih ya Mas. Oh ya, terima kasih juga Mas. Itu saya mengharapkan bonus itu kira-kira. Tanya, Marsnya benar nggak tadi? Benar, nah, benar, benar. Saya kira ngarang. Tadi juga saya sampaikan ke Bapak Ketua Umum Gerindra, walaupun kami adalah partai non-parlemen sekarang, tapi beliau juga berkenan hadir waktu itu, bahkan jauh sebelum saya menjadi Ketua Umum, datang langsung ke kantor PSI. Dan saya rasa banyak teman-teman di sini sangat menghargai dan menghormati apa yang beliau telah lakukan buat kami selama ini. Kemarin juga diundang ke Hambalang juga. Tapi tadi di dalam juga Pak Ketua Umum Gerindra bilang, ini masih di sini cuma awalan aja ya, mungkin nanti akan saya undang lagi ke Hambalang. Saya tunggu ya Pak. Ya, tapi harus nyanyi ya nanti di situ. Waduh. ada penyanyi Pak. Siap, mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih semuanya. Selamat sore.